Oke, okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya nak unboxing satu tank baru yang saya beli petang tadi. Jadi tank ni saya beli dekat Payung Camp di Cyberjaya dekat Mas Rekam. Jadi tank ni saya tak tahu lagi dia punya besar macam mana. Tengok kat gambar memang dah tahu dia punya saiz, tapi secara fizikalnya, secara luaran saya tak tahu lagi sebab tak ada lagi yang review tentang kemah ni. So sebelum saya pergi ke tempat campsite yang sebenar, saya nak buka dulu, nak unboxing dulu, nak tengok ada barang yang tak cukup ataupun ada barang yang rosak, kita boleh tukar ataupun pergi claim balik lah. Jadi kita nak buat video ni, so bolehlah kita share info berkaitan kemah ni, yang mana nak beli. So kemah ni nama dia daripada Payung Camp, nama dia Village T. Juga Village T-Rex, yang kalau Payung letak dekat iklan dekat Facebook dia, Village T-Rex. So dia punya berat dia memang berat dalam 24 kg, ataupun sekali dengan kotak ni dalam 25.5 kg. So dia, color dia ada 3 color. Ada warna ada warna tan, ada warna hitam dengan warna hijau. Nak hijau lah, apa nama tu, ada lah warna hijau dia, gelap, hijau gelap tu, saya pun tak ingat apa nama betul dia. Jadi kita tengok lah apa dalam ni, berapa besar dia. Kita buka ya, kita buka tank ni lah, kotak ni, jangan silap buka, koyak bih ni punya tank ni. Lepas kan berhenti. Kalau program kita boleh refer saya, maksudnya kita ada bukti lah. Kita buka ini salah ke ataupun dia menyifat daripada kilang. Ok, kilang ni ada for best product protection, please keep the flame cover on the mold when the flame assemble. Oh, suruh cover dia punya pole dalam. Cover punya pole dalam. Ok, saya letak kat luar dulu. Ni besar tu. Tank dia, itu tulis Village T daripada Payung Camp. Besar tak eh. Ok, boleh sumbat sekali tu. Ok, tak tak tepi tu. Ok ni, dia punya otak ni, apa nama ni, Village T frame. Okey, dia mungkin dia punya pole lah, pole yang tank punya, pole tank color brown. Lepas tu dia punya berat ni saja 12.5 kg, samaan dengan kotak semua 12.85. okay, kita buka ini kotak besar, kita petang ni, buka dia punya frame punya kemah atau tank, letak kat atas. So berat ni dalam 12.5 kg. Ini, oh sabar. Okay, ni kotak dia, oh, pun berat juga. Okay, kita buka dia punya dalam. Kotak besar tu 25 kg lebih ni. Ha, kita barang ni ada. So hati-hati dah buka, takutnya koyak dia punya apa, bag dia kan, waktu buka dengan pisau ke, terpotong dia punya bag ni lah, sayang. Sebab nak simpan satu, nak sekalikan dua ni, jadi berat pula bag. Mungkin kena bawa satu-satu lah. Ni frame dia saja 12.5 kg. Ini dia punya kg dah, campur dua ni 25 lebih. Ok, 24 kilo semua ni, yang berat kotak yang 1 kilo lebih dia. Jadi kita buka frame dulu lah. Kita buka frame dulu, tengok frame, sebab frame dia banyak kat bag dia. Ya, ini ada pole semua. Ini pole dia, pole yang untuk frame lah. Oh, ni frame, ni frame besar dia punya, dia punya frame besar, pole frame besar. Ada berapa saya tak tahu, nanti kita pilih balik. Ini pole tadi,
punya tali dengan pack macam ni. Dia punya frame juga banyak. Oh, dia turun saja bawah banyak kan. Kita keluarkan dulu lah. Dengan tali kita letak asing dulu lah. Sebab dia punya frame ni memang banyak, so kita susun dulu. Dia ada colour kuning, colour biru, ada colour apa ni, ada colour kuning biru je, dua je. Rasa dia ada tiga batang yang tengah kan? So yang ni ada merah. Kita tengok manual dia kat mana. Manual dia masih ada dalam ni. Buka dia bag. Bag ni buka. Okay, ni manual. Buka bag. So, kita refer kat sini lah. Dia ditunjuk macam mana nak buat ni. So, kita cuba pasang lah. Cuba pasang lah, kita tengok berapa lama kita ambil masa untuk kita pasang. Okay, ni pack dengan benda ni dia bagi untuk flysheet punya apa, dia punya penghadang tak nak bocor. Cucuk kat flysheet, cucuk kat sini punya sama macam ni. Masuk sini kot. Masuk sini. Okay, masuk sini. Kita cucuk atas bagi tegang flysheet. Okay, ni pack, ni tali. Banyak lah. Okay, ikut instruction dia. First pole ni untuk roof punya, dia bagi 3 batang utama yang ada A, B, C. A mewakili blue sticker, B adalah kosong lah, C ada yellow sticker, C ada yellow sticker. Untuk second pole, untuk tengah punya bumbung roof middle, ada satu, dia tandakan B, B, B yang tak ada colour. Itu arah dia kena satu arah yang sama lah. So yang pole yang ketiga sama dengan yang ni. A adalah mewakili blue sticker, C mewakili yellow sticker, B ni adalah sama dengan ni, tak ada sticker, dia ada 3 batang. So kita boleh pasang. Ni first step. Second step, kita pergi ke A, B, C, kita sambungkan semua ni. Lepas tu yang yang ni kita pasang dia punya pole yang untuk frame 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6. Lepas tu next step, kita boleh pasang dia punya mold dia tu untuk cover tu. Kita pasang dulu dia punya inner, pasang dia punya inner, hang up the tank, pasang inner. Okay, ni frame yang kita dah buka. Untuk kita dah buka frame. Tapi yang ni kita punya pole luar ni kita tak kacau lagi lah. Yang ni pole luar. So yang ni untuk pole apa? Pole frame untuk bumbung dengan kemah lah. Ini frame yang kat kemah punya. Yang ni je. Okay, ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang panjang ni.
Tapi yang ni ada color, ada sign dia punya remark lah, ada color merah. So yang ni untuk dia punya tiang. Tiang. Yang ni pula untuk frame bumbung. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita pasang eh. Lubang kat sini untuk dia masuk. Yang ni masuk kat sini. So tak cabut lah. Tak bunyi. Yang ni salah. Okay, ni keadaan frame yang ada pasang. Besar juga lah. Tak tahulah muat ke tak, sampai ke tak atas ni. Kita tengok pasang ni. Yang merah ni tengah pun. Okay, masuk kontur ni tengah. Besar tak besar dia? Tengok lah. Kipas pun nak rapat tadi. Dah belagar dia. Tengah tutup kipas. Pisau. Ini guna dia. Tak nak ten ini apa, ten koyak ke? Auto ten. Auto ten dia punya tu koyak. Cuma lapik ni. Takut ada cucu tajam. So untuk protect lah. Untuk lindungi. So dia tak tajam lah. Ini yang kat atas ni kalau tak sampai, elok sebelum pasang tiang ni kita pasang dulu benda ni ke atas untuk frame atas. Lepas kita pasang frame atas ni, kat bawah ni okeylah. So sebelum pasang tiang 6 ni, elok kita pasang benda ni dulu. So, kita takut tak sampai. Kalau kat rumah ni kita boleh pakai kursi. Kursi ada pun je lah. Ada. Tinggi. Cuma nak pasang fly pun ni. Flash ni kita tak pasang kot. Kita test inner ni. Tengok tu flash dia. Buka dia inner dengan flash dia. Oh, dia dapat besar. Buat tak? Buat tak? Buat tak? Pandai nak simpan dia tak pandai. So yang ni inner. So inner dia ada black, silver coating. Inner dia tak inner. Inner ke? Inner ini impression. Nantilah flash ni nak kodok. Kita nak tengok kat rumah.
saya pasang ini. Okay, cara pasang inner ni, dia punya sangkut dan cangkuk ni masuk dalam lubang ni. Masuk dalam lubang ni, so kita masukkan setiap dia punya frame tu, masukkan dia punya lubang satu-satu sampailah semua bergantung lah. Ada sembilan, sembilan. So saya nak tunjuk pun rumah saya tak cukup besar, penuh hall. Memang tak, tak boleh nak tunjuk habis lah. Memang besar gila. So daripada pandangan ni boleh nampak dia punya macam ni, penuh satu wall, satu hall, satu hall wall. Okay, ni dalam dia. Kita tak habis buat lagi, so kita boleh buka tengah ni. Ada asisten saya perlu buka. Okay, kat belakang ni kita boleh buka untuk dia punya tingkap. Kita boleh bagi dia punya kemah ni bagi stabil, kita pakai pack nanti. Kita pack kat bawah tu, pack nanti baru dia kita boleh buka yang saiz betul lah. Ni pun tak muat betul lagi ni, tapi betul luas lah. Bawah dia material dia bukan macam ultra punya round shape lah, dia sama macam atas punya material. Okay, ventilation dia kat dalam ni, dia ada satu side dia yang boleh buka untuk belah sini lah. Jadi kosong, dia tak boleh buka. Satu lagi pun boleh buka belah kiri kanan lah. Dia boleh buka untuk yang yang ada pintu, yang ada pintu itu boleh buka semua. Empat-empat boleh buka. Depan tu boleh. Kiri kanan ni dia boleh buka tingkap kan. Tingkap. Buka semua, tengok. Okay, so ni lah adaan dia bila kita buka tingkap. Buka itu terus. Tingkap saja. So berhati lah. Dia ada tempat untuk masukkan wire. So, tengok ada tadi. Ya. Ada bahagian untuk masukkan wire. Ini dia ada zip. Dia buka untuk tak wire. Itu kita tutup lah sikit. Tak nak wire ni. Memang bagus lah. Cuma kat campsite kita tak tahu keadaan dia. Dia ni tak ada flysheet. Kalau nak pasang tak tahu mana kiri kanan, so pastikan tulisan payung cam ni, tulisan payung cam ni dia ada di belah kiri dan kanan. Belah kiri dia ada satu, belah kanan sana pun dia ada satu. So kita boleh tahu lah mana bahagian depan belakang tu, tak kisahlah. Kita boleh atur kita nak buka flysheet kita ke arah mana. Cuma yang ni kena tahu. So bila kita nak buatkan dia punya outer layer ni, kita boleh tengok dalam dia ada, dia ada tali. Dia ada tali ni, dia ada tali ni, kita boleh ikat kat sepanjang sepanjang kita punya ni lah pula. Okey, semua atas dia pun semua sama. So, kalau nak putkatkan lagi dia punya kemah ni, kena pacak pack lah. Ni flysheet yang besar, dia nampak ni. Ni so kita tak buka lah kat rumah kan, macam mana buka. So kita dah tahu lah pasang dia macam mana. So tulisan pastikan kiri kanan, baru kita boleh tahu kedudukan flysheet dia.
Okey. Ini outer layer lah, outer layer bukan flysheet. Yang flysheet ni depan lah kan. Outer layer dia kiri kanan. Tank ni kalau nak cari ground sheet, kita boleh cari ikut dia punya ukuran. Ukuran tank ni 420 cm, darat 280 cm, darat 195 cm. Dia punya 420 tu panjang, 280 lebar, 195 tinggi. So kalau kaki lebih kurang 420 dalam 14 kaki, tapi kalau nak elok ambil 15 kaki lah. 280 dalam 9 kaki, elok ambil 10 kaki. Jadi nak cari ground sheet, cari 15 darab 10 kaki, sesuai untuk tank ni. Okay, rasanya ini saja kot kos yang kita pada kali ni. Mungkin lepas ni kita boleh buat lagi cepat lah, sebab kita first time buat. So tak tahu mana yang depan, mana yang belakang, mana satu kiri, mana satu kanan, mana satu bawah, mana satu atas. Jadi lepas ni memang kita dah tahu. So kita nak kemas benda ni, tak tahu berapa masa, berapa lama masa kita ambil. Flysheet pun tak pasang lagi dia punya tiang. Jadi nanti kat campsite kita boleh buka semua ni. Nanti kita akan buat video lain. Okay, kita jumpa dekat campsite nanti. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.